Iya dong. Teman-teman rindu nggak vlog kita? Wah, kalau itu pasti itu. Aku mau bilang kalau kita itu sedang sendiri-sendiri nih, Wak. Ya, kita memang sedang sendiri-sendiri dan udah nggak kontekan beberapa minggu aku juga. Atau aku nggak mau spill sih lebih tepatnya, karena ya, privacy juga nggak enak sama tubanya juga. Dan ya kita nggak tahu ya namanya jodoh, mungkin nanti kita bakal bertemu lagi di kemudian hari. And I'm so open with it, gitu loh. Aku sangat-sangat mau gitu, karena ya susah, namanya juga udah sayang gitu kan. Tapi memang karena keadaannya jadinya begini gitu. Jadi kayak sekarang aku mikirnya gini aja lah, ya udah positive thinking, mungkin memang ini jalannya. Aku ya berdoa aja yang terbaik buat aku juga dan buat Tuba juga. Kalau misalnya nanti kita dipertemukan lagi jodoh, alhamdulillah. Kalau misalnya memang enggak, ya mungkin memang ini yang terbaik dikasih Allah. Udah, aku pokoknya positive thinking aja kayak gitu ya. Dan aku serius banget sama Tuba. Memang aku pengen jadiin Tuba istri. Dan juga masalah lainnya itu adalah aku udah bilang ke orang tuanya juga, ke tubanya juga, kalau pengen nikahnya cepat. Tapi memang di sana itu enggak, katanya itu enggak lumrah kalau misalnya nikah sambil kuliah gitu ya. Jadi memang gak nemu nih, aku nyampein cepat kuliah biar problem-problem yang 1-2 yang ya itulah pokoknya ya tidak ada atau bisa diselesaikan dengan cara menikah. Tapi tubanya memang belum. Halo guys, terima kasih sudah mampir ke channel saya, dan semoga videonya bermanfaat dan dapat menghibur. Dan bagi yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa untuk tonton videonya, like, dan subscribe channel ya. Ayo kita mulai. Teman-teman, dari klarifikasi Vicky Naki tentang kondisi hubungannya dengan Tukba, sepertinya antara dua keluarga masih ada ketidaksepahaman pendapat tentang niat menghalalkan Tukba. Iya sepertinya, kenapa Sason 9 Kok berhenti mendadak? Ah ini asumsi saja. Hayalah Vi, Tukba, baik kan? Tetap kontakkan, ingat putus silaturahmi gak baik. Semoga akhirnya bisa diselesaikan secara baik. Tapi sebenarnya sayang ya. Nah, kalau masalah ini sampai harus berpisah, salah. Sendiri-sendiri deh. Itu kan yang dibilang sama Vicky Naki, coba tunjukkan rasa sayang dengan bicara baik-baik, semoga manjur nih. Hehe, Fia enggak, Vi. What do you miss the most about Indonesia? Vicky Naki Tukba Channel, ayo kita tetap support Vicky Naki Tukba, tapi tolong, jangan memberatkan, apalagi menjelekkan, salah satu dari mereka, baiknya kita support terus, biar mereka tetap semangat menjalani masa cobaan ini, amin.